إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan ngaji kitab Riyadus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya al hafidh Abu Zakaria Yahya Ibn Sharab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan di bab tentang mengingat kematian dan Memendekkan angan-angan, masih di kutipan ayat berkaitan dengan hal ini, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Mereka itulah orang-orang yang menimpakan kerugian pada diri mereka sendiri." Allah katakan demikian bahwasanya mereka menimpakan kerugian untuk diri mereka sendiri, karena mereka dikeluarkan menuju dunia, lahir ke dunia, kemudian datanglah para rasul. Lantas dijelaskan kepada mereka kebenaran, akan tetapi mereka memilih untuk keras kepala memilih untuk sombong menolak kebenaran sehingga dengan demikian bisa dikatakan mereka lah orang yang menimpakan kerugian pada diri mereka sendiri ya, maka orang yang tidak memilih kekafiran memilih jalan ya, kekafiran ketika hidup di dunia itu ketika meninggal dunia dalam keadaan demikian disebut dengan sebutan orang yang menimpakan kerugian untuk dirinya sendiri. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan manfaat min wujudihim fid dunya ah. Mereka tidak mendapatkan manfaat dan faedah dari keberadaan mereka hidup di dunia tidak mendapatkan manfaat apapun. Karena orang yang memilih jalan kekafiran sampai akhir hayatnya, maka manfaatnya ketika hidup di dunia sekedar ya, hidup, sekedar senang-senang dan hidup tidak yang tidak ada bedanya dengan kehidupan hewan dan binatang, bukan kehidupan manusia. Sehingga manusia yang memilih jalan kekafiran sampai akhir hidupnya adalah orang yang tidak mendapatkan manfaat sedikit pun dari keberadaannya selama hidup di dunia. Dan Allah Ta'ala berfirman di ya, ayat yang lain di surat Az-Zumar, ayat yang ke-50. Qul innal khasirin khasiru wa ahlihim yawmal qiyamah. Katakanlah bahasanya sesungguhnya orang-orang orang-orang yang merugi, yang betul-betul merugi adalah orang yang menimpakan kerugian untuk diri mereka sendiri dan mereka rugi menimpakan kerugian pada diri mereka sendiri wa ahlihim dan mereka mendapatkan kerugian dengan tidak berjumpa dengan keluarganya pada hari kiamat ala wal khusron mubin ingatlah ketahuilah sadarilah seperti itulah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata, kerugian yang sesungguhnya, adalah ketika seorang itu menimpakan kerugian untuk dirinya sendiri pada hari kiamat. Demikian juga ketika seorang itu mendapatkan kerugian berupa terpisah dari keluarganya pada hari kiamat, dan seorang itu terpisah dari keluarganya pada hari kiamat manakala berada dalam satu dari dua keadaan yang pertama ketika dia terpisah tempatnya di di akhirat nanti keluarganya di surga dan dia di neraka maka tidak bisa kumpul dan tidak bisa berjumpa kemudian yang kedua manakala dia dan keluarganya sama-sama di neraka. Maka orang yang sama-sama di neraka tidak kumpul, tidak berjumpa dan tidak bisa bersenang-senang bercengkrama dengan keluarganya. Maka itulah orang yang rugi terpisah dari keluarganya pada hari kiamat. Aladzalika wal khusronul mubin dan itulah. Kerugian yang sesungguhnya, kerugian yang nyata di antaranya adalah ketika terpisah dari keluarganya pada hari kiamat, karena lengkapnya kelengkapan kebahagiaan manusia adalah berkumpul dengan keluarganya, dengan keluarganya masing-masing. Oleh karena itu, Allah ceritakan. Oleh karena itu, Nabi. Ceritakan dalam hadis tentang perjalanan nyawa, perjalanan roh setelah kematian. Salah satunya, roh e, orang-orang yang beriman. Setelah mendapatkan nikmat di alam kubur. Orang yang beriman mengatakan, Rabbi akimisa'ah. Ya Allah, segera kalah kiamat. Demikian perkataan orang yang beriman di alam kubur setelah mendapatkan nikmat kubur hatta arji'a ila ahli ini doanya ya Allah segerakanlah kiamat supaya aku bisa kumpul dengan keluargaku bisa kumpul dengan anak-anak aku bisa kumpul dengan anak dan cucuku nah Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan bahasanya orang yang berada di neraka di samping diadab secara diadab badannya atau diadab secara fisik mereka juga diadab secara ya, psikis diadab hatinya dengan dicela keras dengan dicela di antaranya adalah kalimat celaan yang ditujukan kepada mereka berupa kalimat, Alam takun ayat itu telah alaikum, Fakuntum bihatu tukadzibun Dikatakan kepada mereka, para penghuni neraka, Alam takun ayat itu telah alaikum. Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepada kalian? Telah disampaikan kepada kalian, dibacakan. Boleh jadi dibacakan di pengajian, boleh jadi dibacakan di mimbar, boleh jadi dibacakan di YouTube, boleh jadi dibacakan di sarana-sarana yang lain. Fakuntum bihatukadzibun. Lantas kalian memilih untuk mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya dibacakan pada mereka ayat-ayat Allah, dijelaskan Rasul, demikian juga para pengganti Rasul, yaitu para ulama dan para da'i, telah datang membawa kebenaran. Namun mereka memilih kafir kepada Allah, mereka mendustakan ayat-ayat ini. Akhirnya mereka mengatakan sebagai jawaban untuk kalimat di atas, Rabbana ghalabat wa kunna Rabb kami, kesengsaraan, kecelakaan, celaka, itulah yang mengalahkan kami. Dan sungguh kami adalah orang-orang yang sesat. Rabbana minha Ya Allah, keluarkanlah kami dari neraka. Fa'in udna. Jika kami nekat kembali. Kembali mendustakan ayat-ayat Allah. Fa'inna zalimun. Sungguh kami adalah orang-orang yang zalim. Maka mereka para penghuni neraka yang Allah ceritakan dalam ayat ini. Mereka mengakui bahwasannya. Ya, kesengsaraan itulah yang mendominasi diri mereka dan bahasanya mereka sesat dengan sesat yang nyata itulah kesesatan yang mengantarkan mereka kepada neraka yeah, kepada neraka Allah Subhanahu wa taala semoga Allah lindungi semua kita semua yang hadir di sini dari neraka Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala yeah, membalas perkataan para penghuni neraka ini yang mereka mengakui kalau sesat kemudian berjanji kemudian minta untuk dikeluarkan dari neraka dan janji jika mereka dan mereka berjanji tidak akan kembali Ini, mendustakan ayat-ayat Allah Allah katakan iksaufiha walatukalimuni tetap tinggallah kamu di neraka dan jangan ngomong lagi Ini artinya tetaplah tinggal di neraka dalam keadaan hina dan rendah. Walatukal limun dan janganlah kalian ngomong lagi. Maka ini adalah kalimat celaan yang sangat-sangat keras. Allah cela mereka dengan kalimat celaan semacam ini. Dengan dikatakan tetap tinggallah di neraka, jangan ngomong-ngomong lagi. Karena seandainya mereka berbicara kepada Allah, Allah tidak akan merespon karena Allah telah putuskan dan Allah telah tetapkan bahwasanya mereka tinggal dan menjadi penghuni neraka selamanya. Kemudian Allah taala berfirman menjelaskan bagaimanakah keadaan dan sikap mereka para penghuni neraka ini dulu ketika hidup di dunia. bersama orang-orang yang Allah cintai, bersama orang-orang yang beriman. Allah katakan, Inna kana farikum min ibadi yakuluna Rabbana amanna farfirlana warhamna wa anta khairur rahimin. Sesungguhnya ada sekelompok hamba-hambaku yang berdoa, Wahai Rabb kami, kami telah beriman. Wahai Rabb kami, Ampunilah kami, sayanglah kami, dan engkau adalah sebaik-baik zat yang penyayang. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan para Rasulnya, mereka berdoa diawali dengan yeah, ikrar, wahai Rabb kami, kami telah beriman. Beriman kepadamu, beriman dengan Rasul-Rasulmu, dan beriman dengan kebenaran yang dibawa oleh para Rasul. E, maka ini tawasul dengan e, dengan amal saleh berupa iman maka mereka sebutkan amal saleh yang mereka miliki yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya karena iman adalah sebaik-baik amal maka ini tawasul dengan amal saleh setelah itu baru mengajukan permohonan Marfirlah warhamna ya Allah berkalah marfiroh, berkalah ampunan untuk kami dan sayangi kami. Maka meminta ampunan dan marfiroh, ampunan atas dosa. Ini tujuannya, target dan goalnya adalah supaya tidak masuk neraka. Wahamna dan sayilah kami ya Allah dengan engkau terima amal 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 kebaikan yang kami lakukan dengan goal sehingga kami bisa masuk surga maka dibalik eh, doa ya Allah ampunilah kami artinya selamatkan kami dari neraka ya Allah sayilah kami makna dibalik sayangilah kami adalah ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga karena surga itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah Sayangi Dan orang yang mendapatkan Marfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Tentu tidak akan Allah Siksa Sehingga tidak dimasukkan ke dalam neraka Wa anta Khairur rahimin Ya Allah engkau adalah sebaik-baik Yang maha penyayang Artinya Tidak ada satupun yang lebih sayang ini Kepada kita Kepada manusia Kepada para hamba ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang lebih sayang dengan kita dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita saja kalah sayangnya dibandingkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam yang diajarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Lallahu bi ibadihi arhamu minal walidati bi walatiha." Yeah. sungguh Allah dengan hamba-hambanya itu lebih sayang dibandingkan seorang ibu dengan anaknya, ini yeah. yeah. kaidah normal di dunia ini yang dinilai sebagai yeah, yang paling sayang itu ibu, yeah. meskipun ya yeah, tidak lihat tidak menutup kemungkinan adanya de ya, hukum yang jalan menyimpang ada ibu yang tidak sayang dengan anaknya tega dengan anaknya boleh jadi ada ibu yang bunuh anaknya ya, ada ibu yang membuang bayinya ini ya, ada ibu yang ya, tidak mau menyusui anaknya dia lebih sayang dirinya daripada anaknya nah, namun ini ya, bukan al asal ini bukan hukum asalnya, hukum asalnya hukum dasarnya seorang ibu itu semestinya sangat sayang dengan anaknya. Maka Allah katakan Allah itu lebih sayang dengan manusia dibandingkan sayangnya seorang ibu dengan anaknya, sayangnya seorang ibu dengan bayinya. Maka ini menunjukkan bahasanya tidak ada yang lebih sayang dengan kita dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah demikian sayang kepada kita dengan semua takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Itu semuanya bentuk sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semuanya adalah kebaikan atau semuanya adalah berujung pada kebaikan. Kemudian Allah katakan bagaimana kesikap orang kafir kepada orang-orang yang beriman, yang berdoa, meminta marfirah kepada Allah, meminta kasih sayang kepada Allah. Allah katakan, Fattakhatumuhum sikhriya. Kalian, wahai orang-orang kafir, wahai para penghuni neraka, kalian jadikan orang yang beriman sebagai bahan Allah-Allah. Bahan ejaan sehingga kalian mereka melupakan kalian dari peringatanku wa kuntum minhum tathakun dan kalian itu mentertawakan orang-orang yang beriman. Makna ayat artinya kalian orang-orang ini kalian di sini maksudnya orang kafir yang pada akhirnya mereka jadi penghuni neraka. Dan mereka ketika di neraka mereka menyesal Dan berjanji kalau balik di dunia akan jadi orang yang baik Atau kalau keluar dari neraka akan jadi orang yang baik Mereka ini dulu ketika di dunia mengalah-alah orang-orang yang beriman Yang beriman kepada Allah Dan berdoa dan meminta kepada Allah Marfirah dan rahmah kalian mengolok-olok orang yang beriman, kalian mengecek ece orang yang beriman. Sampai-sampai sibuk ngolok-ngolok, semangat untuk ngolok ngolok dan ngecek orang lain itu menyebabkan mereka lupa dan meninggalkan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. olok-olokan kalian, ecekan kalian menyebabkan kalian lupa dari lupa dan meninggalkan peringatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian ketika di dunia mentertawakan orang yang beriman ya, dengan dan mengejek-ejek mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan lebih detail di surat Al-Mutaffifin. Nih Allah katakan atau Allah sampaikan di surat Al-Mutaffifin balasan dari mentertawai orang yang beriman ketika di dunia karena imannya karena amal solehnya Allah katakan fal yaumal ladina amanu minal kufari maka nanti pada hari kiamat pada hari ini orang-orang yang beriman itu yang mentertawakan orang-orang kafir maka hal ini menunjukkan al jazaa min amal bahwasanya balasan itu sejenis dengan perbuatan yang dilakukan. Mereka sejumlah orang-orang kafir mentertawakan orang yang beriman ketika di dunia. Ini mentertawakan imannya, mentertawakan amal kebajikannya, ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, mentertawakan semangatnya pergi ke masjid, mentertawakan sholatnya, ...mentertawakan pakaiannya yang syar'i... ...yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka... ...demikian perbuatan... ...yang semestinya hanya dilakukan oleh orang-orang kafir... ...dan balasan untuk mereka... ...karena perbuatannya mentertawakan... ...maka balasan untuknya adalah ditertawakan. Maka mentertawakan... ...orang yang beriman karena imannya... ...orang yang taat karena ketaatannya... Itu adalah perbuatan orang-orang ya, kafir. Semestinya orang yang beriman itu membersihkan dirinya dari hal semacam ini. Meniru orang kafir dalam mentertawakan orang lain. Dan secara umum mentertawakan orang adalah satu hal yang buruk, satu hal yang jelek. Ya, mentertawakan orang dengan tanda kutip. Ya. Bukan tertawa namun mentertawakan itu berbeda. Orang tersenyum dan tertawa satu hal yang baik. Tapi mentertawakan orang lain. Boleh jadi karena fisiknya, boleh jadi karena pakaiannya, boleh jadi karena cara ngomongnya, boleh jadi karena omongannya, boleh jadi karena status medsosnya, kemudian ditertawain, dikasih emoticon, tertawa. Maka ini secara umum adalah perbuatan yang buruk. Secara umum itu adalah penyakit lisan, nih ya, yang ya, dan ini satu hal yang uh, bagian dari mengejek mengolok-olok nih ya, mengumpat dan ya, bagian dari mengumpat yang uh, yang terancam pelakunya dengan wailun nih lumazah nih wail celaka bagi para pengumpat para pencela orang-orang yang mengolok-olok orang-orang yang mengejek Ya tentang tertawanya tentang uh, orang yang beriman mentertawakan orang kafir di akhirat sebagai balasan atas perbuatan mereka mentertawakan orang yang beriman maka ini adalah tertawa yang tidak ada lagi tangisan setelahnya. Adapun eh, orang kafir mentertawakan orang yang beriman dan kaum muslimin ketika di dunia maka ini tertawa yang akan diiringi dengan al-buka ad akan diiringi dengan tangisan selamanya, tangisan terus menerus. Ini tangisan selamanya wal iyadu Kemudian lanjutannya ayat Allah katakan ini jazaituhul yauma bima sabaru annahum humul faizun. Sesungguhnya aku berikan balasan kepada mereka orang-orang yang beriman hari ini. ini. Hari ini yaitu pada hari kiamat. Bima sobaru balasan dikarenakan mereka dulu bersabar annahum humul faizun sesungguhnya merekalah merekalah mereka orang-orang yang beruntung maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman artinya balasan yang sempurna karena manfaat karena balasan dari amal saleh dari, balasan dari iman dan amal sholat itu di dunia Di samping di akhirat Hanya saja Balasan di akhirat itulah balasan yang Sempurna Tetap pun balasan Dan hadiah yang Allah berikan kepada orang yang beriman Karena Iman dan amal sholatnya di dunia Tetap ada berupa Ketenangan hati Berupa hati yang bahagia Berupa dan berbagai macam Nikmat Allah yang lainnya Balasan yang sesungguhnya, balasan yang sempurna, itulah balasan di akhirat. Yeah. Bima baru dikarenakan mereka bersabar, dan sabarnya orang yang beriman mencakup tiga jenis sabar: sabar untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua sabar untuk menjauhi maksiat, kemudian sabar menghadapi takdir. Allah Subhanahu wa taala yang tidak sesuai dengan harapan dan keinginan. Inilah tiga jenis kesabaran yang semestinya ada pada orang-orang yang beriman dan yang sempurna ada pada orang-orang yang beriman. Karena Nabi katakan bahwasanya sabar menghadapi kesusahan itu hanya milik orang yang beriman. Karena Nabi katakan ajaban di amrul mukmin inna amrahu kullahu lahu Khair, walai saadali kali ahadin mu'min. orang yang beriman itu menakjubkan. Karena semuanya adalah baik, dan itu satu hal yang tidak ada dan tidak terjadi kepada kecuali pada orang yang beriman. Orang yang berimanlah yang karena imanlah, karena keimanan yang dimiliki bisa menjadi manusia yang bersyukur ketika senang dan bersabar ketika susah. Dan sabar dengan urutan semacam ini adalah ya, sabar untuk taat, sabar untuk menjadi maksiat, dan sabar menghadapi takdir. Ini adalah urutan sesuai dengan uh, berat dan ya, berat dan tidaknya sabar. Maka sabar yang paling berat itu secara umum, secara global, hukum asalnya. Sabar yang paling berat adalah sabar untuk melakukan ketaatan. Sabar untuk bisa pergi ke masjid, sabar untuk bisa mengerjakan sholat, sabar untuk bisa bangun subuh, sabar untuk bisa berwudhu sempurna di waktu subuh yang dingin, maka ini sabar yang, sabar yang paling berat, karena ada, karena sabarnya itu bersifat aktif. Sabarnya, bersifat aktif melakukan satu hal, maka untuk bisa menahan diri, untuk bisa melakukan berbagai hal yang Allah perintahkan. Maka hukum asalnya ini adalah sabar yang paling berat. Kemudian, level di bawahnya adalah sabar untuk menghindari maksiat. Ini sabar yang lebih ringan karena sabar di sini ya tidak berkonsekuensi melakukan tindakan apapun. Sabar untuk tidak mencuri itu hanya sekedar duduk anteng tidak mencuri. Sabar untuk tidak merampok, sabar untuk tidak mengambil harta orang, sabar untuk tidak minum khamr, tidak berjudi itu sabar tanpa melakukan apapun. Tidak ada aktivitas apapun yang dilakukan, maka ini hukum asalnya. Sabar ini lebih ringan dibandingkan sabar untuk melakukan ketaatan. Meskipun nanti, kalau untuk... Eh, untuk person-person tertentu boleh jadi terbalik, tapi ini, ini untuk person tertentu, dia meninggalkan Homer baginya itu lebih berat daripada mengerjakan sholat. Sholat dia bisa kerjakan, namun khomernya tetap diminum. Nah, meninggalkan khomer, meninggalkan minuman yang minuman yang memabukkan lebih berat baginya daripada sholat. Untuk sebagian orang sabar untuk melihat, untuk tidak melihat konten porno yang lebih berat dibandingkan sabar untuk pergi ke masjid misalnya. Nah, ini keadaan sebagian orang, namun ini keadaan yang keluar dari hukum asal. Kalau hukum asalnya sabar untuk melakukan taat, sabar yang aktif, sabar yang menuntut untuk harus melakukan ini dan itu, itu lebih berat daripada sabar untuk menjadi maksiat. Yang ini cukup dengan duduk anteng diem. Kemudian, yang ketiga, ada yang paling rendah. Ini adalah sabar untuk menghadapi takdir yang tidak menyenangkan. Ini dinilai paling rendah dikarenakan sabar dalam menghadapi takdir itu adalah karena sabar menghadapi takdir itu adalah pilihan satu satunya. Tidak ada pilihan yang lain, tidak ada opsi yang lain. Kalau masalah melakukan ketaatan itu ada opsi. Pergi ke masjid bisa, nih, duduk nonton TV di rumah atau asik dengan HP di rumah bisa. Ada opsi yang lain. Kalau masalah meninggalkan maksiat, itu opsional. Ada opsi melakukan maksiat bisa, meninggalkan maksiat bisa. Ini, tapi kalau ya, menghadapi musibah, nih, ya, menghadapi musibah ya ada orang yang dicintai yang meninggal dunia ya anak yang dicintai meninggal dunia istri atau suami yang demikian dicintai meninggal dunia orang tua yang demikian disayang meninggal dunia adakah opsi yang lain selain sabar adakah pilihan yang lain selain sabar jawabnya tidak ada tidak ada pilihan yang lain pilihan satu-satunya ketika tidak tahu realita ibunya yang disayang meninggal dunia. Tidak ada opsi yang lain kecuali sabar. Ketika kenyataan mengatakan bahasanya, menunjukkan bahwasanya anak yang disayang itu meninggal dunia. anak yang disayang kecelakaan dan meninggal dunia. maka adakah opsi yang lain selain sabar? Jamin tidak ada. Opsi satu-satunya sabar. Kalau nggak sabar ya mau ngapain? Yang mati ya sudah mati, yang pergi ya pergi. Tidak ya bisa kembali. Opsi satu-satunya adalah sabar. Tidak ada opsi yang lain, tidak ada pilihan yang lain. Kalau sabar masalah melakukan e, ketaatan atau menghindari maksiat, itu ada opsi yang lain. Tapi kalau sabar menghadapi musibah, itu tidak ada opsi yang lainnya. Karena tidak ada opsi yang lain, opsi satu-satunya yang tersedia adalah sabar maka ini sabar yang paling mudah mestinya ya, tinggal cukup orang tuh mikir yang mati ya mati ya, yang sudah pergi ya pergi tidak mungkin lagi kembali ya sudah sabar nah ya, ini hukum asalnya meskipun ya dijumpai pada sebagian orang sabar untuk menghadapi musibah lebih berat bagi dirinya daripada disuruh puasa daripada disuruh tahajud, ya. namun disuruh untuk tidak niyahah, untuk tidak meratap ketika ada keluarganya yang meninggal dunia itu jauh lebih besar, jauh lebih berat. Ini kondisi personal dan kasuistik. An humul faizun, ya, mereka itulah orang yang betul-betul beruntung, mereka itulah orang yang beruntung di hari ini yaitu pada hari kiamat. Karena mereka mendapatkan apa yang dicari dan selamat dari yang ditakuti, maka hanyalah Allah sebutkan hal ini kepada mereka: mereka orang kafir yang mendustakan sebagai tambahan, penyesalan, dan penyesalan untuk mereka. Seakan-akan Allah mau katakan, "Seandainya kalian mau, semisal orang yang beriman, ketika di dunia." kalian akan mendapatkan balasan semacam ini. Jadilah mereka semakin bertambah menyesal di samping penyesalan yang sudah ada. Jadi masa Allah kalimat ini kalimat tadi ini jazaitumul yauma bima sabaru annahumul faizun itu firman Allah yang Allah tujukan pada orang kafir yang ada di neraka. Ini kalimat ini sesungguhnya aku balas, aku beri balasan kepada mereka orang yang beriman. Pada hari ini disebabkan kesabaran mereka, Aku berikan balasan pahala yang besar untuk mereka dan merekalah manusia yang beruntung yang sesungguhnya. Ini adalah kalimat yang Allah sampaikan kepada orang kafir yang ada di neraka. Tujuannya apa? Supaya tambah menyesal. Tujuannya apa? Sebagai adab fisikis, adab jiwa disamping diadab secara fisik jiwanya juga diberi azab berupa dibikin semakin menyesal. Karena ketika Allah menyampaikan kalimat ini kepada mereka, maknanya adalah tadi seandainya kalian mau seperti mereka, sabar untuk beriman, sabar untuk taat, sabar untuk ini, kalian akan mendapatkan kesenangan yang abadi, kesenangan yang luar biasa selamanya sebagaimana mereka. Maka bagaimana keadaan mereka, mereka yang mereka olok-olok ketika di dunia, kemudian pada akhirnya bisa mentertawakan mereka. Bagaimanakah keadaan mereka dalam keadaan mereka tinggal di neraka jahanam? Kemudian lanjutannya ayat, kalau kamu lebih fil ardi ada sinin. Yeah, maka berapa lamakah kalian tinggal di dunia dalam bilangan tahun? Kalau lebih ada orang yang hidup di dunia puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun mereka mengatakan kami tinggal di dunia itu hanya satu hari atau setengah hari saja. Fas alil adin tanyakalah kepada malaikat yang menghitung dan mencatat. Ya, maka lihatlah telah datang para rasul dan manusia pun diberi umur yang cukup ya, diberi umur yang cukup orang yang mau mengambil pelajaran bisa mengambil pelajaran orang yang mau memutuskan untuk mengikuti jalan takwa bisa memutuskan dan menempuh jalan takwa akan tetapi sebagian orang tidaklah mendapatkan manfaat dari hal ini diberi umur panjang Yeah, puluhan tahun lima puluh tahun enam puluh tahun tujuh puluh tahun yeah, namun mereka tidak mengambil sebagiannya tidak mengambil pelajaran sehingga bertobat beriman beramal saleh nah mereka mereka ini yang sudah diberi umur yang cukup panjang ketika di dunia mereka berpandangan bahwasanya seakan akan mereka tinggal di dunia ini hanya sesaat saja hanya sehari atau sebagian hari. Dan mereka bahkan mengatakan fas alil adin. Ini tanyakan pada orang-orang yang menghitung. Artinya orang-orang yang menghitung di antara kami. Karena kami tidaklah menilai. Kami tinggal di dunia kecuali sehari atau setengah hari saja. Allah Ta'ala berfirman, Qal illa bistum illa qalila. Allah berfirman, "Tidaklah kalian tinggal di dunia kecuali sebentar." Artinya, tidaklah kalian tinggal kecuali sebentar di dunia. Dan ujung dari keadaan kalian adalah kembali ke akhirat, kalian akan tinggal di akhirat abadal abadin. Kalian akan tinggal di akhirat selamanya. Mu'adzabin dalam keadaan tersiksa, dalam keadaan disiksa. Ini sudah sangat mengerikan membayangkannya saja sudah sangat mengerikan. Akan tinggal di akhirat selamanya dalam keadaan di azab. Qala illa bistum kuntum ta'lamun. Allah katakan kalian tidaklah tinggal di dunia kecuali sebentar. Ya law annakum kuntum ta'lamun seandainya kalian berilmu. Ya, seandainya kalian berilmu, tentu kalian akan mengetahui kadar dari pendustaan kalian kepada para rasul dan kadar dari amal kalian yang itu menjadi sebab kerugian kalian. Kemudian Allah katakan, "Afahasibatum annama khalaqnakum abatha?" Apakah kalian mengira bahasanya kami ciptakan kalian itu sia-sia? Apakah kalian menyangka bahasanya kami ciptakan kalian itu sia-sia tanpa tujuan? Atau hanya main-main? tanpa ada tujuan wa annakum ilaina turja'un dan apakah kalian menyangka bahasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada ya, kepada kami Allah Subhanahu wa taala demikianlah mereka menyangka mereka memiliki sangkaan semacam ini dan Allah celah mereka karena sangkaan ini apakah satu hal yang bijak Allah ciptakan makhluk Allah utus para rasul Allah turunkan berbagai kitab suci Kemudian akhir kemudian uh, akhirnya hanyalah kematian. Akhirnya adalah fana, hancur tanpa dibangkitkan, tanpa kembali menghadap Allah. Ini satu hal yang tidak mungkin. Namun inilah sangkaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Allah katakan, "Fawailul lil ladzina kafaru minan nar." Celakalah mereka orang-orang kafir untuk mereka neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah katakan, "Maha tinggi Allah, sang raja yang benar, benar-benar sang raja. Tiada sesembahan yang berat disembah melainkan Dia, pemilik ars yang mulia." Maka Allah taala itu maha tinggi dari segala kekurangan, dari segala keburukan. Dan zat Allah itu tinggi di atas ars. Maka fata'ala Allahu malikul haq. Maka tinggi untuk Allah itu mencakup dua jenis tinggi. Tinggi zat artinya zat Allah itu di luar alam semesta, zat Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas arshnya, dan tinggi sifat, luhurnya sifat, yaitu sifat-sifatnya, sifat-sifat Allah seluruhnya, sempurna tanpa ada sisi jeleknya sedikit pun. Allah adalah al-Malik, sang raja yang memiliki kerajaan dan kekuasaan dan keagungan dan al-haq yaitu kerajaannya adalah betul-betul kerajaannya dan bukan satu hal yang batil, satu hal yang tidak nyata, namun nyata kerajaan adalah miliknya. La ilaha illahu, tiada sembah yang berat disembah melainkan Allah Azza wajalla Jalla, Rabbul Arshil Karim, pemilik ars yang mulia dan siapa yang berdoa bersama Allah Menyembah sesembahan yang lain, padahal dia tidak punya bukti untuk itu. Maka, inilah sejumlah ayat yang menjelaskan bahasanya manusia sepatutnya, yang fursotal umri, memanfaatkan kesempatan hidup dan jangan rugi dengan umur yang Allah berikan sebagaimana ruginya mereka, orang-orang kafir, Ini karena manusia akan dibangkitkan, diberi balasan, dan dihisap dan diperhitungkan segala amal perbuatannya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang hadir di majelis ini dan yang menyimak kajian ini Allah jadikan sebagai orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah dari Allah Subhanahu wa taala diberatkan timbangan kebajikannya dan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa azab Ya demikian yang kita kaji kita bahas kita baca kesempatan malam hari ini terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya mohon maaf atas segala kekurangan wa shallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru tauna alhamdulillahirabbil alamin mari kita akhir dengan kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik